Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVMU. Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran menggelar sidang promosi Dr. Tria Patrianti selaku Kepala Sekretariat Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sidang pemaparan disertasi mengangkat judul tentang dinamika komunikasi, kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Seminar promosi Dr. Tria Patrianti mengangkat judul tentang dinamika komunikasi, kebijakan mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Judul tersebut berawal dari studi kasus tentang pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim. Dr. Tria Patrianti menyampaikan rasa syukurnya atas gelar yang diraih kali ini. Menurutnya, prestasi tersebut sebagai bentuk sumbangsihnya bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta serta Persyarikatan Muhammadiyah. Kesempatan ini juga merupakan sumbangsih bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta, juga persyarikatan tentunya. Terima kasih sekali lagi bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memfasilitasi saya untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi di program doktor. Semoga ini menjadi mata cahaya bagi UMJ, juga persyarikatan dan umat, bahwa komunikasi sangat berperan penting di semua sektor kehidupan. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Makmun Murad menyampaikan ucapan selamat kepada Tria Patrianti atas gelar doktor ilmu komunikasi yang diraihnya. Menurut Makmun, judul disertasi yang disampaikan dapat mendorong pemerintah untuk mengadakan lembaga khusus terkait perubahan iklim di Indonesia. Ya, yang pertama tentu ucapan selamat ya kepada Mbak Tria, pada akhirnya bisa menyelesaikan studi doktornya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan perubahan iklim ya. Saya kira memang kalau kita ikuti perkembangan terkait dengan perubahan iklim, termasuk juga seringnya terjadi bencana alam di banyak negara, bukan hanya di Indonesia ya. Saya kira memang negara harus punya perhatian serius ya terhadap masalah perubahan iklim, dan salah satu bentuk perhatiannya ya, perlu ada kementerian yang sifatnya khusus ya. Ashraf Al-Faruqi memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.